Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua, bro. Selain menyajikan berita pembangunan, Branding IT juga dikenal terkadang menyajikan video tentang pendidikan dan traveling bersama kulinernya. Ya, kita perlu juga santai-santai sejenak, campur-campur dikit nih channelnya supaya nggak serius-serius banget gitu ya. Setelah meliput tentang kambing tengkleng, daging sapi, keripik tempe, tempe termahal di dunia, jatuh cinta kepada kerupuk, kali ini admin akan menyajikan tentang para penggila jengkol dan pete dari 4 negara ASEAN. Tuh kan mantep nih. Yuk kita intip. Yang pertama, Malaysia. Ternyata masyarakat negeri jiran sangat suka dengan jengkol dan pete yang biasa kita konsumsi. Mirip dengan Indonesia, jengkol dan pete juga dijual per kiloan di pasar-pasar Malaysia. Masyarakat Malaysia biasa menyebut jengkol dengan sebutan buah jering. Biasanya jering akan diolah hampir sama dengan sumur jengkol di Indonesia, yakni menjadi sambal jering yang dimasak dengan cabai dan ditambah dengan semacam ikan teri. Sementara itu, petai di Malaysia biasa dicampur dengan udang, ikan tenggiri, sotong, hingga nasi lemak. Tentu saja saat disantap dengan nasi hangat akan menjadi lebih sedap. Ngiler ya, besok lebaran kita bikin yang banyak. Yang kedua, Singapura. Negara yang cinta berat dengan jengkol dan pete adalah Singapura. Mungkin mirip warga Cina ya. Tentu warga Singapura mendapatkan banyak suplai jengkol dan pete dari Indonesia, terutama dari Sumatera Utara. Di Singapura, pete banyak disajikan di restoran peranakan. Selain daging dan udang, Singapura juga mencampur pete dengan cumi, nasi goreng, dan ikan teri. Makin nafsu nih masak sayur jengkol dan sambal pete. Ces, ces, celekuk. Yang ketiga adalah Thailand. Thailand juga menjadi salah satu negara pecinta jengkol dan pete. Tak peduli soal bau mulut, kenikmatan dari duo menu ini benar-benar menghipnotis rakyat Thailand. Tak hanya dari kalangan rakyat biasa saja, bangsawan pun juga jadi penikmat setia jengkol dan pete. Di sana jengkol kerap disebut dengan luk nieng, juga diolah menjadi sebuah lauk sebagai teman nasi. Namun ada pula orang Thailand yang memakannya secara langsung sambil dicocol dengan garam. Di samping itu, negeri gajah putih ini juga punya cara tersendiri untuk mengolah pete. Cara menikmati pete yang paling populer adalah dengan daging kari yang kering. Petenya tidak dimasak, biji pete segar dimakan dengan nasi dan daging kari. Pete yang disebut satao atau sator di Thailand juga enak dibuat menjadi gong pat satao, yaitu udang yang ditumis dengan pete. Perpaduan gurih dan renyah dari tekstur pete sukses bikin warga Thailand ketagihan. Yang jelas, admin belum menemukan bukti mengapa sang raja Thailand yang konon senang makan pete ternyata memiliki banyak selir. Ya, coba aja dicari artikelnya sendiri. Yang keempat, Myanmar. Rakyat Myanmar ternyata juga sangat doyan jengkol dan pete. Di Myanmar, jengkol kerap disebut sebagai buah danyite. Buah yang satu ini juga dibilang makanan yang merakyat bagi warga Myanmar. Bahkan sering dijadikan hidangan istimewa sebagai hidangan utama, terutama di Rohingya. Tak hanya itu, jengkol juga digunakan untuk obat penyakit ginjal di sana. Oleh karena itu, banyak olahan makanan di desa Myanmar yang menggunakan bahan dasar jengkol, mengingat manfaatnya ya. Mulai dari disambal, ditumis, hingga dibuat manisan dan asinan pun tersedia dari bahan jengkol. Asinan jengkol, manisan pete. Coba nanti diusulkan ke warga Bogor ya, bagaimana ini bisa dibikin.
Terima kasih telah berkunjung ke channel Branding IT. Yang belum subscribe silakan subscribe dan pencet tombol lonceng. Yang sudah subrek dan macet cleaningan silakan share. Jangan lupa cara menghilangkan bau jengkol setelah makan jengkol, yaitu dengan makan pete. Begitu juga sebaliknya. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Bye bye.